Bukan semua orang yang terlibat dalam perniagaan kerana ingin menjadi jutawan semata-mata. Ada yang bercita-cita, mahu melihat hubungan manusia menjadi lebih baik dengan bisnes yang mereka lakukan. Inilah kisah WhatsApp. Sejak awal lagi, semasa John Coombe dan Brian Acton mengasaskan aplikasi WhatsApp, mereka tidak bercita-cita pun untuk membuat keuntungan gila-gila. Mereka cuma berharap WhatsApp dapat membantu banyak manusia dalam berhubung secara percuma. Sebagai pulangan, mereka harapkan keuntungan boleh menjadi income yang cukup dan mampu upgrade WhatsApp menjadi lebih baik. Bagaimana WhatsApp buat duit? Pada awalnya, bagi sesetengah negara, untuk download aplikasi ini, WhatsApp kenakan bayaran hanya $1, manakala bagi negara lain, charge $1 dikenakan pada tahun-tahun berikutnya. Maknanya income WhatsApp adalah yuran $1 setahun bagi setiap pengguna. Rasanya tak ada siapa pun perasan yuran $1 tu sebab murah sangat. Kata orang RM1 setahun tak ada halah nak bayar. Berbanding pada masa itu kita menggunakan SMS yang mengenakan bayaran setiap kali menghantar teks pesanan. Aplikasi WhatsApp sampai satu masa sudah digunakan oleh 700 juta pengguna seluruh dunia. Dengan itu mereka memperoleh pendapatan $700 juta setahun. Nampak tak? Mereka mampu mencipta keuntungan yang cukup untuk hidup dan membolehkan mereka upgrade WhatsApp. Coombe dan Acton selalu ingatkan diri mereka tujuan mereka cipta WhatsApp dengan motto ini: no ads, no games, no gimmicks. Tidak ada iklan, tidak ada muslihat dan tidak ada gimmick. Acton tulis ayat ini dan tampalkan di meja mereka supaya tidak lupa. Facebook dapat melihat potensi yang ada pada WhatsApp. Maka satu tindakan pantas diambil dengan menawarkan pembelian WhatsApp. Pada tahun 2014, Facebook membeli WhatsApp dengan harga $19 bilion, menyebabkan John Coombe dan Brian Acton menjadi billionaire. Yuran $1 pun dihapuskan dari WhatsApp setelah Facebook mengambil alih. Adakah Coombe dan Acton gembira setelah menjadi billionaire? Rupa-rupanya, menjadi billionaire ini tidak menggembirakan mereka berdua pun. Pada penghujung tahun 2017, Brian Acton keluar dari WhatsApp yang dia cipta, manakala John Coombe pula meletakkan jawatan pada April 2018 akibat tidak berpuas hati dengan cara Facebook menguruskan WhatsApp. Perjuangan mereka berdua sejak mula adalah WhatsApp bukan medan keuntungan, dan mereka selalu memastikan data privasi dan kerahsiaan pengguna tetap terjaga. Mereka lihat ini tidak dilakukan oleh Facebook. Mereka lebih rela meninggalkan WhatsApp apabila melihat matlamat mereka sudah diubah. Inilah contoh perniagaan yang kita mahu, bukan fikir keuntungan semata-mata, tapi bagaimana untung itu cukup untuk hidup dan dapat membantu kembali manusia dengan menjadikan dunia tempat lebih baik melalui usaha kita. Bagi Allah, inilah perniagaan yang tiada rugi. Yarju natijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tiada rugi. Fatir ayat 29. Melalui kisah ini, marilah kita transformasikan diri kita untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh John Coombe dan Brian Acton berkenaan perniagaan. Terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.